Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kami perbaharui informasi Anda di Jakarta, Jakarta bersama saya Jeffrey Aldino. Ragam informasi hangat dan juga berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan berikut diantaranya. TNI Angkatan Laut kirimkan ratusan personil untuk evakuasi korban gempa Cianjur. Polres Jakarta Selatan tangkap 4 pelaku pencurian modus pecah kaca mobil. Aksi tawuran dua kelompok remaja di kawasan pemukiman resahkan warga Ciracas, Jakarta Timur. Dan pemirsa, inilah Jakarta, Jakarta selengkapnya. Pemirsa, kita buka Jakarta, Jakarta kali ini dari informasi untuk membantu korban gempa bumi Cianjur. TNI Angkatan Laut mengirimkan bantuan 25 truk sembako dan 1 unit alat berat ke lokasi gempa. Selain itu, 400 personil marinir Angkatan Laut juga dikerahkan untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban gempa serta membuka rumah sakit lapangan. Satgas TNI AL Peduli Cianjur, saya berangkat gas. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melepas 400 personil marinir untuk dikerahkan ke lokasi gempa Cianjur, Jawa Barat. Ratusan personil ini akan membantu melakukan pencarian korban yang masih tertimbun atau yang belum ditemukan, serta mengevakuasi korban luka maupun tewas. Selain personil, TNI Angkatan Laut juga mengirimkan 25 truk bantuan sembako. 1 unit alat berat juga dikerahkan untuk melakukan perbaikan jalur atau akses yang tertutup reruntuhan bangunan maupun longsor agar dapat kembali dilalui. Untuk membantu perawatan korban luka, TNI AL juga membuka rumah sakit lapangan berkapasitas 100 orang pasien yang dapat melakukan bedah maupun operasi dan terdapat ruang ICU. Dan pada pagi hari ini kita akan memberangkatkan, di belakang kita ada 25 truk ya bantuan peduli kasih dari TNI AL berupa sembako. Ya, tentunya nanti akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah Cianjur dan nanti akan kita bagikan di sana. Dan pada tadi malam ya kita sudah memberangkatkan 38 tim medis yang sudah berangkat duluan karena melihat kemarin situasinya seperti itu, mungkin di media seperti itu, sehingga kita kirim pertama tahap pertama tenaga kesehatan kita sudah kita kirim dan sekarang sudah bergabung dengan tim kesehatan di Cianjur yang sudah bekerja. Nah sekarang ini karena ini tahap tanggap darurat, ya, sehingga pagi ini kita kirim bantuan, juga akan mengirim prajurit marinir sejumlah 400 personil yang nanti akan, karena tanggap darurat tentunya akan membantu evakuasi ya maupun pencarian korban. Sebelumnya sebanyak 38 tim medis sudah diberangkatkan ke lokasi gempa. Nantinya pada tahap kedua, tim medis akan kembali ditambah. Belum dapat dipastikan berapa lama prajurit marinir ini akan berada di lokasi gempa. Dari Jakarta, Arista Darmawan, El Sinta TV. Pemirsa, Badan SAR Nasional menerjunkan ratusan personil untuk melakukan penyisiran dan evaluasi di lokasi gempa Cianjur, Jawa Barat. Diharapkan para tenaga SAR ini bisa segera menemukan korban hilang yang saat ini masih tertimbun reruntuhan bangunan. Guna membantu melakukan penyisiran dan pencarian para korban, Badan SAR Nasional Selasa pagi mengerahkan ratusan personel ke lokasi gempa Cianjur. Mereka terdiri dari 103 personil Basarnas Pusat, 272 personil Basarnas Bandung, 20 personil Basarnas Semarang, 13 personil dari Cilacap, dan 10 personil pasukan khusus.
Guna menunjang proses pencarian, para personel juga difasilitasi kendaraan berupa 3 truk rescue, 2 mobil penyelamatan, dan 2 unit motor trail. Mereka juga membawa peralatan estrikasi, peralatan medis, alat komunikasi, serta peralatan pendukung lainnya. Di daerah terdampak, sehingga lebih efektif. Perlu diingat sebaran tempat lokasi kejadian di Cianjur ini sangat luas, sehingga tidak bisa kita hanya satu titik kita berkutat di suatu daerah, tetapi segera memetakan daerah-daerah di mana dampak yang dirasakan itu sampai di daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Dan semua ini dikontrol dari BCC, ya, Basarnas Command Center yang ada di gedung ini, dan kemudian memberikan perintah arahan kepada petugas-petugas yang dikirimkan, ya. Kemudian sektor wilayah yang terdampak dari mulai dari sektor 1, Anda bisa lihat ini di halaman berikutnya, gempa, ya. Di pusat gempa yaitu di desa Tegalega, Kecamatan Warung Kondang. Dengan diterjunkannya personil penyelamat, diharapkan para korban hilang yang saat ini masih tertimbun reruntuhan bangunan bisa segera ditemukan. Gempa bermagnitudo 5,6 yang melanda Cianjur, Jawa Barat mengakibatkan korban ratusan jiwa meninggal dunia serta 13.784 jiwa harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Dari Jakarta, kontributor El Sinta TV. Masih dari informasi bencana gempa bumi, pemirsa, tim Basnas Tanggap Bencana juga mengirimkan sejumlah personilnya untuk membantu para korban. Selain bantuan medis, tim juga memberikan bantuan pangan bagi para korban bencana di pengungsian. Badan Amil Zakat Nasional melalui tim Basnas Tanggap Bencana bergerak cepat untuk mengevakuasi para korban terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat sejak Senin lalu. Gempa bermagnitudo 5,6 ini menyebabkan 162 korban meninggal dunia, 326 korban lainnya luka-luka, dan 13.784 warga lainnya masih mengungsi di 14 titik lokasi. Tercatat pula lebih dari 2.000 unit bangunan rumah warga dan fasilitas umum rusak parah, di antaranya pondok pesantren, RSUD Cianjur, gedung pemerintah, fasilitas pendidikan, sarana ibadah, dan bangunan lainnya. Tim Basnas Tanggap Bencana turut menyalurkan kebutuhan dasar bagi para korban, seperti mendistribusikan makanan siap saji dan mendirikan dapur air. Basnas bersiaga menjadi garda terdepan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Pemirsa, usai jeda, Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.